Guys, ada yang lucu nih lagi. Itu jalan sebesar. Bagus mana guys dari tiga ini guys? Ada barbel mak. Ada apa kak? Barbel. Sukses ya. Jangan lupa kalian dan like. Halo teman-teman, jumpa lagi. Sama Samantha dan Mama. Hari ini kita mau kemana sih? Ke GI. Oh iya, suntik yuk. Enggak, kita hari ini mau berburu jurnal di Mr. DIY. Mr. DIY. Oke guys, enggak pakai lama, langsung aja kita ke Mr. DIY. Nah guys, kita udah nyampe di Mr. DIY. Mr. DIY, ini ada, itu ada. Oke guys, emang kamu mau beli apa sih? Bawa keranjang satu tuh, ini. Ya ampun guys, Samantha mau ngambil keranjang yang dua tingkat. Gede banget, coba dibawa ke sana, yuk. Oke, sebelah sana kayaknya, tulis sebelah sana deh. Kayaknya ini kebesaran. Ya nggak apa-apa, ada orang tadi minta ini, terus bilangnya kebesaran. Bisa nggak sih kamu bawanya? Enggak, aku mau bawa gini. Mau bawa gini. Itu ngapain? Taruh aja sini. Oke. Nah guys, di sini nih banyak nih, perlengkapan jurnal. Wah, ini sih stiker-stiker kayak gitu guys. Dan di sini nih, banyak nih perlengkapan-perlengkapannya. Jadi pop-in. Nih guys, ini ada notepad nih yang biasanya ditempel-tempel ya. Biasanya ya orang bikin jurnal kan dirobek-robek gitu. Mau apa beli ini? Kok jadi beli itu? Kita masuk sebelah sini. Sebelah situ tuh. Guys, di sini banyak banget guys nih kayak gini-gini nih banyak nih. Ini ada not. Ini bukannya jurnal. Kayak punya aku ya? Gak tau, mama juga udah lupa sama kita punya apa enggak. Kak, bikin jurnalnya lucu. Yang di sini banyak banget. Guys, lihat guys. Wah. Guys, pinggirnya juga ada kucing-kucingnya, guys. Mantap. Wow. Guys, ada jurnal yang lebih kecil lagi dari yang tadi, guys nih. Lucu banget gambarnya kucing. Tuh, guys. Lucu banget. Dia kayak lebih ke diary gitu ya. Wah, ya. Ada yang lucu nih itu. Itu jalan sebesar. Takut. Teman-teman, aku sekarang mau beli yang ini. Sama kan jadinya beli ini, guys. Mantap. Nih, guys. Jadi di sini nanti kita tuh kayak mau beli perlengkapan buat jurnal, kayak termasuk buku jurnal. Samantha terakhir beli buku jurnal tuh pas dia masuk sekolah ya, Pak ya, yang kita di toko merah itu. Ya. Terus saya mau beli buku jurnal juga, terus Mama, mau ada ini mah, es krim pengen. Kita nggak bisa menghapus. Dan yaudah, kita cari buku jurnal dulu deh. Guys, ternyata di bawah-bawah sini tuh banyak banget, guys. Mana? Coba. Wah, lucu banget, guys, itu. Ini gambarnya apa? Rumah. Gambarnya rumah-rumah gitu, terus ini juga nih. Wow. Ini lucu banget nih. Dan ada yang lebih lucu. Gemes banget. Wow. Ini banget kan. Lucu guys, ini guys. Mantap. Nah, kalian kalau pemirsa DIY itu pilihannya tuh banyak banget guys. Mama tuh bingung mau ini apa ini? Apa ini? Kira-kira ini taruh dulu ya, ini kan sama ya modelnya ya. Nih ya, ini kan sama modelnya. Nah, kira-kira guys, bagus mana guys dari tiga ini guys? Ini. Samantha mau yang ini ya? Enggak, ini. Mau yang mana jadinya? Ini. Gimana sih? Jadi ternyata Samantha tuh lihat covernya, lihat gambar ininya, orangnya. Mau yang ini. Oke. Okay. Yang itu, cuma yang ini lucu nih. Ada Audrey guys. Hah? Itu Samantha. Ada Audrey. Kamu ini Audrey, ini Samantha. Guys, ternyata di sini juga ada yang lucu-lucu guys nih. Lihat nih. Tuh, gemes ya.
ada pink, hijau, biru. Ya, harganya sekitar berapa nih? 15.000 atau 10.000 nih? Mau yang mana? Yakin? Yakin? Guys, mama nemuin buku yang isinya langsung 4, guys. Nih. Lucu banget kan? Mantap. Tuh, ini kalau nggak salah harganya tadi 14.000-an tuh ya? 14.000-an. Guys, di sini juga ternyata ada stiker. Guys, ada mermaid gini, guys. Tuh. Ada kayak gini. Ini ada airnya loh, ternyata. Terus di atas itu juga nih ada pink, terus di situ ada mermaid. Ma, aku mau yang mermaid, Ma. Mana mermaid mana? Atas tuh. Tuh guys, sama kita mau yang mermaid gitu. Jadi kayak memang harus diri ya, di kertas ya. Tapi kalau di buku, bukunya nggak bisa nutup. Karena dia ini kayaknya timbul deh. Nih. Yang ini loh, yang kayak gini nih. Iya, ini. Nih. Harusnya yang kayak gini. Tapi kalau yang mermaidnya kan timbul nih, guys. Kita ambil mermaidnya satu, warna biru. Oh, pengen stiker yang air. Stiker ada airnya. Nah, itu. Boleh deh ya, satu ya. Karena unik banget ya. Jadi guys, kita lanjut lagi. Guys, ada note. Jurnal yang kecil banget ini lihat. Nih. Nih, ya. Ini sih sampai stikernya gimana? Ya makanya itu kalau kita stiker habis. Kalau kita beli ini buat jurnal, satu stiker udah nempel sini satu. Ini cocoknya buat tangan Audrey. Tangan mama segini loh, guys. Nah, lihat. Nah, guys, mama dapat notepad yang biasanya buat jurnal gitu. Aku juga mau. Bikin note. Jadi dia kita tempel-tempel nanti ada yang warna pink, biru sama ungu. Aku pengen, Ma. Mau yang mana? Aku yang ungu. Yang ungu sama pink aja ya, ungu sama pink gitu ya. Iya, tapi yang pink punya siapa? Ini mama. Aku berarti yang bawah. Padahal nanti dipakai sama-sama ya. Ada barbel, Ma. Ada apa, Kak? Barbel. Barbel shop. Nih guys, mama mau beli tempat yang kayak gini, guys. Yang buat-buat naruh stiker. Aku ini kan mau. Samantha kan banyak nih stiker-stiker sisa gitu. Yang udah nggak ada tempatnya, nah kita beli tempat yang kayak gini aja kali ya. Nih guys, kalau ini resleting nih. Nah, kalau ini dia clip gitu. Bagus yang mana guys? Ini apa ini guys? Ini, aku yang ini. Pink aja lah ya, udah deh, pink aja deh ya. Mama, ada Hot Wheels panjang banget. Mana Hot Wheels-nya? Coba. Guys, ada Hot Wheels guys. Mobil-mobilan guys, nih lihat. Guys, banyak banget ya ada saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla. Ada tulisannya enggak? Berapa mobil ini? Sama saya malah main itu. Cara jalannya gimana? Terus? Kalau udah tinggal di situ. Lucu ya? Jadi diambil buat ada Audrey satu ya, Kak? Ada yang lucu-lucu, guys. Nih. Wow, ada frame-frame. Ini guys, lucu banget. Mama! Pink. Samantha juga nemuin apa tuh? Ini perlengkapan birthday guys. Nih, kecil aja kalau mau beli perlengkapan birthday di sini juga bisa. Ada, juga ada. Kita cari karet rambut buat Samantha. Bukan beli jurnal, apa beli karet? Ya? Mumpung kan di sebelahnya daripada besok balik lagi ke sini cuma buat beli karet kan. Guys, mama mau ambil karet yang kayak gini loh guys. Ini kan biasa Samantha tuh kucir sekolah tuh pada putus, terus mama juga mau ambil yang ini nih. Nih, nah, kita masukin ke kertas ya. Ya guys, Samantha mau cari bando, biar dia cari sendiri ya guys. Ya, pilih guys, sendiri. Guys, kita bingung ini banyak banget, sumpah. Maunya yang mana? Ini loh banyak di sini. Widi, langsung pose dong. Ngaca. Ya bener sih ada kaca di situ ya kak ya. Ini ya guys, Samantha belinya bando yang ini guys. Lucu ya. Polos. Mama ada kutek. Kenapa jadi lihat ke sampingnya? Yuk kita bayarin yuk. Dah, yuk. Nih guys, tuh bayar dulu Sam. A few moments later. Kasih. Nih guys, udah selesai. Yuk, kita keluar dulu. Nih guys, kita udah selesai belanjanya. Di mana ini? Mister DIY. Ini ada, itu ada. Kenapa jadi nyanyi terus? Misteri. Nih guys, ini kita udah selesai belanja jurnalnya.
Nih, banyak yang Samantha beli padahal, tapi enggak cuma jurnal doang, banyak yang lainnya ternyata. Oke, Kak, closing dulu. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.